mewakili pemerintah kecamatan dan pemerintah Kabupaten Lamongan mengucapkan banyak terima kasih karena kalian-kalian semua, anak-anakku semua, bibit-bibit tunas bangsa ini telah melaksanakan kegiatan upacara detik-detik proklamasi ke-77 tahun 2022 dengan sukses. Yang kedua, saya mengharapkan kita semua terlahir untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka saya minta kalian-kalian semua, anak-anakku semua, dengan disiplin yang telah tertanam pada jiwa kalian, lanjutkan, tunjukkan bahwa Sukorame bisa. Bisa semuanya, hadir di segalanya. Sukorame, baik pemuda maupun pemudinya, generasi penerusnya tidak kalah dengan kecamatan yang lain yang ada di Kabupaten Lamongan. Untuk itu, saya berharap kalian semua meneruskan cita-cita para pahlawan kita. Cita-cita mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sekarang bertanya, mau jadi apa kalian? Apa cita-cita kalian? Pikirkan, jangan hanya niatnya saja, tapi laksanakan. Kalau kurang kemampuannya, tambahkan kemampuan dengan apa yang sudah kalian peroleh selama 2 minggu lebih dididik oleh pembina-pembina kalian, memunculkan disiplin diri, bagaimana mengambil sikap, bagaimana melaksanakan tugas. Terakhir, saya ingin bertanya satu persatu, kalian dari desa mana? Yang pertama, Petoro. Pak Kades Petoro, tolong maju ke depan, Pak Kades. Bangli, ada kan Bangli? Tidak ada Bangli. Kedua kumpul, Sembung, Sukorame. Mana Pak Kades Sukorame? Maju ke depan, Rangel. Janoni, Rangel ada ya? Ketua kumpul, ya Bukades, ketua kumpul, Sewot, ketua Bejo. Saya berharap Pak Musbika, walaupun saya tahun depan insya Allah saya sudah bijak, dan berharap pasukan Pasri Buaga di Kecamatan Sukorame ini diambilkan dari desa yang ada di wilayah Sukorame biar ada pemerataan. Namun tidak menutup kemungkinan kalau memang desa yang lain tidak ada yang berpendidikan di SMA, maksudnya tidak ada yang duduk di SMA, kemungkinan hari ini, seperti hari ini. Tapi saya mengharapkan nantinya, kedepannya ada perwakilan dari desa yang ada di Kecamatan Sukorame. Kemudian kepada Pak Kepala Desa dan Ibu Kepala Desa yang warganya, anak-anaknya ada yang menjadi pasukan pengibar bendera, saya sampaikan terima kasih dan saya titip mereka-mereka jadikan sebagai bibit-bibit generasi yang mandiri, generasi yang sukses di masa yang akan datang. Saya kira itu, terima kasih. Mungkin nanti ada tambahan dari Pak Kapolsek maupun Pak Danami. Dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gue mikir tuh. Terus mau jalan. Kalau bangsa, mau jadi nanti ketopongnya sudah selesai belum? Sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il hammi wal afat wa taqilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tubalighuna biha surugoyat min jami'il khairati wal hayati wa dhatil mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكارة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والسدائد والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارنا الاتباع وأرنا الباطل باطلا وارنا الاجتناب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Kiram dalam hidup yang tahu ini dengan berbagai macam.